Membanggakan, kalimat itulah yang terlontar dari mulut salah satu warga ketika ditanya tentang program dan pelayanan Rumah Sakit Umum Panyabungan pada saat ini. Kenapa tidak? Tambahnya lagi, dalam beberapa hari belakangan ini saja, sudah 3 rumah sakit dari luar daerah yang datang melakukan studi atau kaji banding ke Rumah Sakit Umum Panyabungan ini. Pembiayaan, kalau APBD kita seperti hari ini, sebanyak 20 orang dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas datang melakukan kaji banding ke Rumah Sakit Umum Panyabungan terkait pola pengelolaan keuangan, Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD yang sudah diterapkan pada RSUD Panyabungan. Rumah sakit investasinya di tanah terjadi. Jadi itu perbedaannya. Rombongan yang datang melakukan kaji banding ini dipimpin langsung oleh Direktur Rumah Sakit Umum Sibuhuan, yakni Dr. Elni Daulay, yang sengaja datang untuk melakukan kaji banding di Rumah Sakit Umum Panyabungan, bukan hanya seputar pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Program lain yang ada di RSUD Panyabungan ini juga menjadi kajian bagi rombongan yang datang. Rekan-rekan sudah banyak catatan ini, Pak. Banyak-banyak. Jadi sebenarnya saya mau mewakili rekan, mohon maaf jika nanti terlalu banyak pertanyaan. Kami sangat serius. Ini kami dari RSUD Sibuan melakukan kaji banding ke RSUD Panyabungan terkait penerapan PPK BLUD rumah sakit. Ada sekitar 20-an orang, itu termasuk dari tim BLUD-nya, kemudian dari struktural manajemen rumah sakit, kemudian dari perwakilan SPI, juga beberapa staf yang membidangi BLUD, dan termasuk pengelola barang kami. Penerapan BLUD tadi mulai dari penyusunan rencana bisnis anggarannya, kemudian peraturan-peraturan yang mendasari yang berhubungan dengan pelaksanaan BLUD ini. Untuk kaji banding, kebetulan kita sudah menerapkan PPK BLUD di Rumah Sakit Panyabungan, dan Rumah Sakit Sibuhuan ingin juga menerapkan bagaimana PPK BLUD itu diterapkan. Jadi mereka kaji banding ke sini karena ada rencana untuk menerapkan PPK BLUD di Rumah Sakit Sibuhuan. Kita bersyukurlah menjadi tempat untuk mereka kaji banding. Kita juga pernah juga melakukan kaji banding ke tempat yang lain. Artinya kan kita melihat karena kita lebih dahulu saja ini menerapkan PPK BLUD ini. Kemudian kan mungkin jarak dari Sibuan kemarin lumayan dekat daripada ke tempat lain, makanya mereka milih kita. Harapan kita ya sama-sama bisa menjadi BLUD lah. Semua rumah sakit daerah kalau semua menjadi BLUD tentu pengelolaannya ya sama kan, sama dia. Ya, dalam beberapa bulan ini yang ketiga. Yang pertama itu kita didatangi rumah sakit Gunung Tua, Pelita. Kemudian beberapa dua minggu lalu ya Pak Direktur, dua minggu lalu itu rumah sakit Haji Medan. Dan yang terakhir yang ini. Rumah sakit Cibuhuan. Itu. Pada kesempatan ini, Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Panyabungan sangat mengapresiasi program-program dan pelayanan pada rumah sakit ini. Ini dibuktikan dengan datangnya beberapa rumah sakit dari luar daerah, seperti Rumah Sakit Haji Medan, Rumah Sakit Umum Gunung Tua, dan Rumah Sakit Umum Sibuhuan, untuk melakukan kaji banding di Rumah Sakit Kebanggaan Warga Madinah ini.